Jadi hero nya Lim ikut di ban, hero kill nya DB, hero nya memang Dai. Yang jarang di ban hero nya Yuka ya. Mungkin Boulder, Island. Oke, Gindad reveal sudah pasti dapat sih. Ada Bro Strike fokus ke arah DB, tapi ini lumayan banget smoke nya dan rolling Boulder ending dari Lim. Bener-bener bagus. Langsung didapatin 2 kill dengan cukup mudah gitu. Menit 15 masih menunggu timing untuk datangnya Rolling Boulder sekali lagi. Masih ada Destructor buat nyelamatin. Ultimate dari Destructor yang sayang sekali gak kena siapa-siapa, tapi tetap aja dia bisa dapatin kill. DB walaupun kena ruptor masih bisa dibantu untuk dapat. Walaupun areanya gede tapi kayak kelihatan gampang miss. Ini smoke yang bagus tapi mereka gak punya vision. Dan pecah smoke-nya memang nice. Standar dari belakang bakal sedikit shockwave, ultimate yang bagus dari dari UK sekarang ya. Ultimate-nya mantap banget, benar-benar nge-lock satu hero dan 4 hero berhasil diamanin dengan cukup mudah. Impact pertama. Getokannya begitulah. Oh, Rolling Boulder cakep banget. Masih sempat kita lakukan Blaze. Ini hilang memang ditukar sama satu ya, tapi MP dari Mamang Daya. Langsung tambahan 2 kill lagi. Dari Skyward. Horn Toss-nya dong. Wah, kena lagi di belakang. Warren Muller nggak kena, tapi bakal kena smoke yang lumayan lama di sini. Ini bakal dihajar, nggak sempet tahan. Di belakang ada yang berusaha di center, fokus ke arah Wong Kukna, tapi masih ada heal. Masih ada life drain. Triple kill buat Wommy. 4 hero hilang. Gila. GG langsung. Barusan dipakai BKB-nya. Barusan dipakai BKB-nya Mamang Daya. Oh, Eric pecah smoke-nya, dimajuin Mamang Daya. Masih ada sedikit slack of fish, Rolling Boulder, tapi ada Remnant buat mundur, tapi Yuka ketangkap kena itu Remnant. Dia masih punya supernova, bakal dia aja supernova yang enggak peduli. Ada Wong bakal banget, tapi tidak dengan Blade Fury bakal dapat supernova, tapi Void Person diamanin. Ada kena fear sedikit untuk Razor. Mulai kehabisan mana, dia masih punya Magic Wand. Ada Omnisus masuk ke arah Yuka, dikejar mungkin Yuka, tapi dia bakal berhasil TP. Gak sempat kena Blast. Sebelah kanan mungkin bakal mati untuk Spirit Breaker. Tapi Mamang Daya tinggal sendirian di sini. Searing Check bagus banget, kena slow memang. Volume Boulder bakal kena nge-lock Mamang Daya. Blast masih bisa dihindarin. Left Drain juga masih bisa dilepas. Dan tapi Mamang Daya masih bisa Slack Office lagi. Ngasih damage dengan double damage-nya. Ada TP jari dari Phoenix Eye. Wommy, I don't think so. Wommy satu hit lagi, masih selamat dia, masih bisa Spear of Mars, gak kena. Tapi bakal ada pemainnya bisa ngejar, dan ini bakal ada plasma shield yang bagus ditarik ulur sama Wommy. Kemenangan besar bisa dibilang untuk AG. Tapi ada Aether Remnant ganggu ya. Aether Remnant-nya ganggu. Oh, Rain of Blood bagus nih, bisa dapetin partner. Tapi ada Chain Frost, gak kena siapa-siapa. Hello, ini masih bisa supernova. Charge-nya bakal bagus banget. Grief bakal ketangkap juga. Mamang Daya, Remnant-nya. Ini cakep banget kombo-kombonya lagi. Ini bisa jadi game changer banget. Oh, DB di depan lagi. Bakal dimajuin lagi, tapi Rolling Boulder dia punya BKB. Kena Swift Flash, MD Slash, masuk. Mati satu hero, Lim doang mati. Masih ada buyback ternyata. Sementara Yuka masih ada nyelamatin diri sedikit dengan Essence Ring, tapi bakal tetap mati. Buyback lagi, dua hero buyback. Eris berhasil diamanin. Maju ke belakang, Mamang Daya menggunakan BKB. Dia ajar-ajar sedikit sama Abing. Mamang Daya butuh Remnant. Dia butuh Remnant, dia ngabisin healing ward ternyata. Tapi ada Wommy dengan ultimate yang bagus. Yuka juga datang dengan charge. James bakal mati kena supernova damage. Coba dihajar supernovanya mungkin Yuka. Oke, pecah harusnya, bakal ngasih stun. Cukup bagus karena Abing. Mamang Daya bakal nebein damage dari Abing. Kena root, tapi ada Rolling Boulder yang ganggu dari Grim, tapi tidak. Mereka bisa dapetin teamwipe kali ini. Ultra kill buat Wommy. GB menuju level 25. Spear of Mars langsung dikasih surprise. Look at the damage. Gak punya buyback dari Pugna. Mamang maju ke belakang. BKB-nya belum dipakin ya. Bising melihat pemain jagang Green. Rolling Boulder ini lumayan. Tapi ada ultimate yang bagus dari Yuka.
dapatin GMC, ngasih Dayol diri sendiri, Omnislash, lumayan sakit, hati-hati guys, hati-hati damage-nya dari Abing, belum dapatin satu hero pun ultimate dari Womi, masih bisa dihindarin modal Blade Fury, Debbie bakal mati, kena ultimate dari Air Spear sepertinya, tapi Grim bakal ngorbanin dirinya, Yuka tipis banget, harus mundur dia, dia gak pakai Glimmer, dia lupa pakai Glimmer, tapi ada sama masuk karena Juggernaut, coba dihajar balik, Womi bakal nebein damage-nya, dan masih bisa dikasih damage, loncatin masuk balik, masih ada Sunray tentunya di sana, Rolling Boulder, Silent masuk, Paman damage loncat ke depan, dapatin Abing, Abing masih punya buyback, tapi bakal dapatin si Grimms yang bakal dieback juga. Yang kemarin pas mati pakai Spectre terus nggak punya buyback itu, aduh, gua, kepala gua muter-muter, Rolling Boulder nggak kena siapa-siapa. Coba fokus sekarang Abing di sana masih ada Blade Fury. Debbie di belakang bakal kena Silent masih ada Manta. Lim masih ada Lotus juga. Grimms bakal menggunakan BKB di belakang Mamang Dai bisa dapat satu fokus lagi dari satu lagi dapatin Fan. Double kill buat Mamang Dai. Remnant ke sebelah kiri loncat lagi ke sebelah atas dapatin si Spirit. Yap, hilang langsung. Sementara yang lainnya bakal TP balik, ada buyback juga dari Lich. Triple kill buat Mamang Dai. Udah Debbie belum full down damage. Maju ke depan, rootnya cukup bagus, swift flash dikit, Omni flash belum keluar, Mamang Daya main-main Mamang Daya, gila! Itu apa Mamang Daya? Satri bagus banget, bakal kita dari konten kan? Here we go! Langsung ultimate dari Womi di saat masuk ke konten! Omni flash ini lumayan sakit dari Abi, tapi Womi masih dapat double kill! Ada yang pecah isnya dari DB, Eul dipakai dan langsung hajar Abing aja di sini masih Blade Fury masih berani maju dari Mamang Daya. Oh Mamang Daya, Mamang Mas Hades bantuan anda 8 Ghost Captor. Oh iya dikasih masuk diputar itemnya gitu. Oke, masuk ke arah Abing kali ini maju lagi. Kena harusnya Abinya kali ini. Pain juga bakal diamanin. Masuk terus sampai konten lagi. Eta GG. Tapi nggak sekuat ini. Ini apa? GG call.